sensor memberitahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita tonton semenjak dahulu kala. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film yang sangat disensor. Untuk daftar ini, kita akan melihat film-film yang membuat badan pemerintahan tersinggung dan berusaha untuk mengubahnya atau melarangnya. Nomor 10, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. Disney telah mengambil langkah kecil perihal masalah representasi LGBTQ+. Namun, meski langkah yang diambil sangatlah kecil, perkembangannya terasa seperti perjuangan yang berat. Di Malaysia, film Beauty and the Beast tahun 2017 telah menghapus gay moment yang bahkan tidak melibatkan kecupan di pipi. Meskipun adegan itu diedit, Malaysia tetap melarang film Beauty and the Beast. Disney menghadapi masalah yang sama dengan chapter terakhir dari Skywalker Saga. Untuk pertama kalinya dalam franchise, The Rise of Skywalker menampilkan ciuman sesama jenis yang butuh kejelian untuk melihatnya. Namun, klip itu dipotong di Singapura, di mana tindakan seksual sesama jenis dilarang oleh hukum guna mempertahankan rating PG-13. Nomor 9, Rocketman. You can be anyone you want. And it's gonna be a wild ride. Disney bukanlah satu-satunya studio yang harus kena sensor gara-gara karakter LGBTQ+. Cerita lesbian dalam Booksmart mendapatkan editan yang sangat banyak dalam penerbangan Delta Airlines oleh sensor pihak ketiga. Selain itu, film Rocketman yang berpusat pada ikon gay Elton John juga mendapatkan sensor pada adegan cinta sesama jenis. Setelah mendapatkan backlash, Delta mengembalikan kedua film tersebut utuh dengan identitas LGBTQ+-nya. Namun Rocketman kembali harus menghadapi sensor di Rusia, di mana Central Partnership selaku distributor memotong seluruh momen yang langsung mereferensikan homoseksualitas dan narkoba. Karenanya, penonton Rusia kehilangan sekitar 5 menit dari durasi versi aslinya. You and I are going to have to be more careful because the papers have been sniffing around. We can't give them anything to speculate on. Film biopik ini juga telah diedit di Malaysia, sedangkan Mesir dan Samoa melarang penayangannya. Mesir juga telah melarang John untuk melakukan pertunjukan pada private event di tahun 2010. Nomor 8, Shrek 2. Better get in. We need to talk. Shrek 2 mungkin sedikit lebih menegangkan daripada film anak-anak lainnya. Tapi, mengapa film ini dilarang di Israel? Percaya atau tidak, keputusan ini bermula dari sebuah lelucon. What do you reckon we should do with them? I say we take the sword and neuter them right here. Give them the Bob Barker treatment. Oh, mother, no, por favor. Versi bahasa Ibrani mengandung lelucon yang diubah di mana karakternya mengatakan, ayo lakukan David Dior padanya. Untuk kamu yang tidak tahu, David Dior adalah penyanyi Israel. Dan dia tidak senang dengan lelucon terhadap kejantanannya. Dior merasa kalau sequel Shrek menjadikannya bahan tertawaan. Dia pun mengajukan gugatan dan memenangkannya. Telah diputuskan kalau film ini tidak dapat ditayangkan di bioskop-bioskop Israel sampai adegan tersebut dipotong. Terlepas dari kontroversi itu, Shrek 2 tetap meraup hampir 1 miliar keuntungan kotor di seluruh dunia. I'm gonna just stop talking! Finally! Nomor 7, The Exorcist. Hampir selama 2 dekade, The Exorcist berhasil menjadi film dengan rating R terlaris yang pernah ada. Tapi semenjak dirilis, banyak yang merasa kalau film itu harus mendapatkan rating X karena konten grafisnya, dan itu masih tetap mengejutkan walaupun menggunakan standar modern. With the Father and the Holy Spirit, Damien! Amen. Beberapa tempat bahkan mencoba untuk mengusir film ini dari bioskop. Di Amerika, Boston melarang penonton di bawah umur untuk menontonnya sekalipun dengan pengawasan orang dewasa. Dan sebuah franchise bioskop bahkan menghadapi tindakan hukum untuk pemutaran film tersebut di Mississippi. Was put in jail for not telling the police what he knew about a patient. Film ini berhasil memasuki London meskipun mendapatkan kecaman. Tapi versi home video dari film ini tidak tersedia di Inggris sejak tahun 1988. Pelarangan video tersebut tidak dicabut sampai pada akhir tahun 90-an. Sekali lagi, memperbolehkan penonton Inggris untuk merasakan mahakarya horor milik William Friedkin di dalam rumah mereka yang nyaman. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Nomor 6, A Streetcar Named Desire. I loved someone once, and the person I loved, I lost. Mungkin yang satu ini tampak lebih sopan dibandingkan dengan apa yang kita lihat di layar lebar atau bahkan di televisi pada hari ini. Tapi drama klasik ini dianggap agak cabul untuk tahun 1951.
tampaknya terlalu cabul untuk Hollywood Production Code dan National Legion of Decency. Dalam drama yang ditulis oleh Tennessee Williams pada tahun 1947, diungkapkan kalau mendiang suami Blank bunuh diri setelah ketahuan bahwa dirinya seorang homoseksual. Untuk filmnya, plot point ini tidak begitu ditampakkan, sehingga penonton harus berusaha untuk memperhatikannya. When I was 16, I made the discovery. Begitu juga dengan konfrontasi kekerasan antara Stanley dan Blank menjelang akhir film dibuat sedikit ambigu. Sedangkan dalam drama, apa yang dilakukan terlihat lebih jelas. Bahkan, meski dengan pemotongan, film tersebut berhasil mengeksplorasi banyak hal-hal tabu pada saat itu. Warn you, don't. I'm in danger. Nomor 5, Borat. I like you. I like sex. It's nice. Sindiran yang kontroversial ini berhasil menempatkan ejekan dalam mockumentary, membuat banyak negara melarangnya. Meskipun film ini sukses secara kritik dan komersial, tidaklah mengejutkan ketika Borat dilarang hampir di semua negara Arab. Great success. Film ini mendapatkan izin di Lebanon dan secara mengejutkan berhasil tampil dengan baik. Walaupun Borat tidak dilarang di Rusia, distribusi film ini mendapatkan penolakan di negara tersebut. Mengingat iklim politik saat ini, kemungkinannya Hollywood tidak akan mencoba peruntungannya untuk penggambaran reporter Gaza oleh Sacha Baron Cohen ini. Will you please teach me how to dine like gentlemen? Ironisnya, Kazakhstan telah berubah pikiran semenjak film itu dirilis, mengingat film tersebut telah menarik banyak wisatawan untuk datang ke negaranya. DVD-nya bahkan menjadi bestseller dalam Glorious Nation. Itu merupakan hal yang lucu, bukan? Hasai! Great! Nomor 4, Logan. Guys, seriously, you don't want to do this. Fox tidak main-main dengan Logan. Ini terbukti dengan memberikan para penggemar film Wolverine dengan rating R yang telah lama mereka tunggu. Namun tidak semua orang bisa merasakan kekerasan film ini sepenuhnya. Di China, film ini dirilis tidak lama setelah undang-undang promosi film diberlakukan, menjadikan film ini sebagai film pertama di negara itu yang mendapatkan batasan usia seperti yang diamanatkan secara hukum. Selain itu, China memotong 14 menit dari film Logan untuk mengurangi pertumpahan darah. Maybe a quarter of it happened, not like this. Terlepas dari sensor, film X-Men yang berorientasi dewasa ini menghasilkan 106 juta dolar di China dan berkontribusi secara signifikan terhadap total pendapatan 619 juta dolar dari seluruh dunia. Pada dasarnya, China merupakan pasar terbesar kedua untuk film ini setelah Amerika tentunya. Butuh lebih dari sedikit pemotongan untuk mengalahkan Wolverine. Nomor 3, The Interview. You just said that you were gay? Sejujurnya, film komedi yang dibintangi oleh Seth Rogen dan James Franco ini akan mudah dilupakan kalau bukan karena dua hal, cameo Eminem dan kontroversi berlebihan seputar Korea Utara. Plot satirnya berkisar tentang misi untuk membunuh pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Can we please move on? We have a dictator to kill. Ketika Korea Utara bersumpah untuk mengambil tindakan jika film ini keluar, Sony memundurkan tanggal rilisnya dan memerintahkan untuk melakukan penyuntingan agar menenangkan negara tersebut. Di tengah-tengah kecaman tersebut, Sony Pictures diretas oleh sekelompok hacker yang dikenal dengan nama Guardian of Peace sebagai upaya untuk membuat The Interview ditarik. Mau tidak mau, Sony membatalkan perilisan film tersebut secara global. Meskipun tersedia secara digital, film ini berhasil menemukan jalannya untuk tampil di sejumlah bioskop di seluruh dunia. 'Cause Kimmy, you're a firework. Go and show 'em what you're worth. Nomor 2, Psycho. Alfred Hitchcock harus berperang dengan sensor atas thriller terobosannya pada tahun 1960. Psycho mendapatkan sejumlah perlawanan terkait penggambarannya akan kekerasan, seksualitas, dan toilet. Ya, cukup aneh bukan? Tapi pada akhirnya, Hitchcock berhasil menang dan menjaga adegan ranjang antara pasangan yang belum menikah itu tetap hangat. When you're married, you can do a lot of things. Psycho bahkan memiliki toilet pertama yang ditampilkan dalam kebanyakan film Amerika. Untuk perilisannya di seluruh dunia, Hitchcock melakukan beberapa kompromi agar tidak disensor. Inggris secara khusus meminta agar beberapa efek suara dan adegan telanjang dipotong dari adegan shower yang ikonik tersebut. Meski begitu, Psycho membantu mengubah standar sensor. Hanya berselang 8 tahun, Motion Picture Production Code menghentikan praktik itu untuk kepentingan sistem rating MPAA. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions.
tattoo on your wrist is Macau sex trade. You belong to one of the houses. What were you, 12? 13? I'm guessing he was your way out. Kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, A Clockwork Orange. Now all the time I was watching this, I was beginning to get very aware of like not feeling all that well. Bahkan hampir 50 tahun setelah awal perilisannya, A Clockwork Orange karya Stanley Kubrick tetap menjadi salah satu film yang paling mengganggu yang pernah melewati sensor. Katanya, Kubrick harus memotong 30 detik durasi film untuk menurunkan rating film dari X ke R di Amerika. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick and good for laughs and lashings of the old ultra-violent. Film ini juga untuk sementara dilarang di beberapa negara, termasuk Irlandia, Korea Utara, Singapura, dan Afrika Selatan. Bertentangan dengan kepercayaan umum, A Clockwork Orange secara teknis tidak dilarang di Inggris. Tetapi Kubrick meminta Warner Bros. Untuk menarik film ini dari pasar Inggris ketika keluarganya menjadi terancam bahaya. Inggris tidak berhasil melihat karya jenius yang mengejutkan ini sampai pada tahun 1999 ketika Kubrick meninggal dunia. You're a big, strong Chilovec like us all. We're not little children, are we, Georgie boy? Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.